Pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline. Tadi sudah lihat ya sekilas ya ojek, tapi kok rame-rame begitu ya. Nah, pemirsa, inspirasi pertama datang dari seorang anggota polisi lalu lintas di Lamongan, Jawa Timur yang menggagas fasilitas antar jemput anak yatim piatu agar tetap bersemangat dalam sekolah. Ya, dan kita lihat bersama seperti inilah pemirsa kegiatan sehari-hari Aibda Purnomo dan juga relawan Yayasan Berkas Bersinar Abadi yang mengantar jemput siswa yang kurang mampu seperti anak yatim dan piatu serta anak yang membutuhkan tumpangan menuju ke sekolahnya masing-masing. Dengan membawa gerobak modifikasi atau sepeda motor roda 3, Aibda Purnomo saat lepas dinas menyempatkan ini diri untuk menjemput sendiri anak-anak yatim piatu ke rumahnya. Nah, program yang diberi nama Ogus atau Ojek Gratis dan Uang Saku ini tidak hanya antar jemput ke sekolah, melainkan siswa juga memberikan uang saku ke anak setiap hari. Iya, ini untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sih ojek gratis bagi anak yatim piatu. Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan penggagasnya yaitu Aibda Purnomo dan juga seorang relawan ojek gratis ada Pak Jiono. Iya, kita sapa selamat siang Pak Purnomo, Pak Jiono, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar baik. Alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Purnomo dulu. Pak Purnomo ini kan sudah berdiri sejak November 2019 ya, artinya sudah 2 bulan. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa armada dan berapa siswa-siswa yang turut dijemput? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan Ogus ini merupakan salah satu kegiatan di Yayasan Berkas Bersinar ya, Mbak. Nah, jadi per hari ini kami sudah memiliki 18 armada untuk adik-adik yatim dan piatu yang kita jemput. Kurang lebih ada 30 di 18 sekolah di 5 kecamatan Kabupaten Lamongan. Iya. Wow, dan kemudian ini kan sudah ada 18 armada tadi Pak Purnomo ya kalau tidak salah dengar. Ya. Dan bagaimana menentukan titik-titik yang ya baik titik ini sekolah ini dilayani oleh ojek gratis begitu? Ya, jadi di yayasan kami itu ada beberapa guru honorer ya. Nah, jadi di masing-masing guru itu kami kasih satu sepeda dan kami minta tolong kepada guru tersebut agar bersedia untuk antar jemput adik-adik sekolah dikhususkan yatim dan piatu serta duafa. Baik, jadi selain antar jemput juga ada uang saku ya yang diberikan kepada anak yatim piatu. Nah, sistem pemberian uang sakunya ini seperti apa sih Pak? Apakah sudah terkoordinir misalnya? Ya, jadi alhamdulillah setiap pagi biar adik-adiknya itu mau Mbak. Jadi itu salah satu cara kami membujuk adik-adiknya, biar adik-adiknya mau kita antar jemput, setiap harinya kita kasih uang saku 5.000. Lah tujuannya biar adik-adik itu nggak jalannya, nggak jauh, kan kasihan. Iya, baik. Nah, dengan 18 ojek gratis ini, kemudian tentu dengan pengemudinya, ini modalnya dan operasionalnya berapa nih Pak sebulan? Ya, jadi alhamdulillah awal mulanya kami mendirikan ojek gratis ini baru 5 armada. Namun karena banyak dukungan, salah satunya dari Bapak Kapolres Lamongan, kami semakin banyak dan semakin banyak masyarakat yang percaya ke kami,
Alhamdulillah per hari ini kami sudah memiliki 18 armada. Dari 18 armada itu kita tiap bulan sudah bisa kami sisihkan 10 juta itu untuk perbaikan unit, untuk uang saku, dan untuk uang bensin relawan-relawan kami. Jadi 10 juta per bulan ya Pak ya? Baik, dan selain dari donasi dari keluarga besar polisi, apakah ada warga lain juga yang menjadi donatur tetap untuk kegiatan baik ini, Pak? Alhamdulillah banyak sekali, Mbak. Jadi dari Pak Kapolres ada, terus dari masyarakat luas juga sangat banyak sekali. Karena masyarakat luas itu alhamdulillah kami semakin merasa dipercaya, kami jaga amanah itu. Jadi selama 3 bulan ini sudah berkembang jadi 18 unit. Sudah berkembang menjadi 18 unit, alhamdulillah sudah banyak bermanfaat bagi anak-anak yatim piatu. Tapi Pak Purnomo dan juga Mas Jono kita tahan dulu ya, karena kita ingin juga melihat tanggapan dari para orang tua berikut ini. Makin nyaman, kita makin terbantu, jadi nggak susah. Ternyata nggak banyak pikiran lah, takut nanti sampai sana nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih ya adanya ojek gratis ya. Gratis, sangat membantu karena saya nggak bisa mengantar, punya anak kecil dan nggak bisa mengantar ke sekolah. Dan terima kasih dapat uang saku. Alhamdulillah, anak saya sekarang tiap hari ada yang antar jemput, jadi orang tua tidak repot antar jemput. Tidak khawatir, alhamdulillah tiap hari dapat uang saku 5.000, jadi bisa membantu. Senang sekali setiap hari saya diantar dan dijemput. Nah itu saya senang sekali dikasih uang saku 5.000. Alhamdulillah ya, senang rasanya melihat para orang tua yang sangat terbantu. Nah, yang pasti membantu secara langsung sehari-hari tentunya adalah para relawan. Di sini ada Pak Jiono dan juga di belakang itu semua relawan ya, yang tiap hari berjibaku mengantar anak-anak begitu. Mungkin kata-kata berjibaku itu mungkin dengan menyenangkan tone-nya begitu ya. Pak Jiono, apa pesan dari Pak Purnomo dan kawan-kawan ini tentang keamanan anak-anak yang ikut ojek gratis? Pesan utamanya seperti apa, Pak? Pesan utamanya itu anak-anak lebih terjaga, lebih karena mengenal ojek itu sendiri. Karena di zaman sekarang itu kan banyak yang menggunakan, salah satu menggunakan misalnya jasa kita nanti kuaternya dibajak. Jadi setelah kita kenalkan kepada media itu dengan identitas kita atau etiket kita, dan jelas itu bisa dibaca publik, dibaca masyarakat, dan itu menggunakan lambang dan simbol Yayasan Berkah. Jadi lain itu tidak, Mbak. Jadi dari segi keamanan, insya Allah saya jamin untuk anak-anak, karena gurunya yang ada di situ yang dikasih amanah dari kendaraan berkas itu sendiri, itu gurunya yang pegang dan gurunya sendiri yang menjemput. Jadi dari beberapa yang disampaikan sahabat kami Pak Purnomo tadi, itu di masing-masing daerah, masing-masing sekolah itu, jadi tidak ada istilah tidak aman, begitu kira-kira Mbak. Pasti ada tetap yang mengawasi dan mengenal lebih jauh anak-anak ini begitu ya. Pak Jiono, tapi Anda sendiri kenapa ingin menjadi salah satu relawan, Pak? Alhamdulillah ya Mbak, karena kegiatan ini jarang ya, kita sambut luar biasa sekali ya. Yayasan Berkah itu punya ide atau gagasan yang dasar menurut saya, karena tidak dimiliki oleh semua orang. Dan itu sangat mengena sekali pada yatim piatu, fakir miskin, yang mana di anak-anak itu kan notabene anaknya orang nggak punya, jangankan sepeda, kadang-kadang jauh itu jalan kaki. Dari gagasan-gagasan itu, akhirnya kita sambut, Mbak. Masalahnya kan sangat membantu pada mereka. Meringankan beban mereka dengan mengantar jemput, memberikan uang saku, itu jarang Mbak, ada yayasan ataupun mohon maaf lembaga-lembaga lain yang seperti Yayasan Berkah itu. Jadi dengan itu saya tergerak, orang lain bisa demikian, kenapa kok kita tidak? Dengan adanya itu kita gabung, kita dukung sepenuhnya itu.
Jadi mendukung sepenuhnya ya Pak Jiono. Baik Pak Purnomo, saya ingin ke Pak Purnomo lagi nih. Tadi kalau dikatakan Pak Jiono memang standar keamanannya sudah diperhitungkan. Nah, sebagai kepolisian juga Pak Purnomo melihatnya seperti apa nih Pak dengan standar keamanan terutama kendaraan yang roda 3 ini Pak? Ya, yang pertama alhamdulillah karena kegiatan Agus ini selalu dipantau sama Pak Kapolres, Pak AKBP Harun. Karena beliaunya juga salah satu donatur kami, jadi seluruh relawan OGUS sudah memiliki SIM. Untuk tol saat yang kita pakai kendaraan roda 3, kita modifikasi, cuma kita tambahi atap saja, Mbak. Jadi untuk kanan-kirinya kita kasih safety dan ada pendampingnya. Jadi saya posisi sebagai pengemudi di depan, sedangkan salah satu relawan ada yang di belakang untuk menjagain adik-adiknya. Wah, jadi sudah sangat terjamin untuk segi keamanannya ya. Baik. Oke, nah tapi Pak Jiono, ini pertanyaannya untuk Anda, Anda sebagai relawan. Apa pelajaran paling berharga saat berinteraksi dengan anak-anak? Karena kalau menghadapi anak sendiri pasti beda dengan menghadapi anak-anak yang lebih banyak begitu ya. Pelajaran berharga yang justru akhirnya manfaat buat pribadi Bapak sendiri. Alhamdulillah ya Mbak, dengan adanya Yayasan Berkas ini kita bisa belajar berbagi, bisa banyak menginspirasi, kemudian kita banyak mengenal banyak karakter sehingga kita menjadi lebih dewasa untuk menghadapi situasi dan problem misalnya anak-anak begini. Le, kamu kok nggak sekolah, kenapa? Oh, nggak ada punya sepeda lah. Jangan itu kita kan bisa menjemput anak-anak itu kan lebih bangga dan lebih senang gitu Mbak. Cara orang Jawa itu nggak bisa diterjemahkan dengan kata-kata, ada unsur senang itu kan bangga atau gimana gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi yang penting perasaannya positif ya, ada senang, positif, bangga dan insya Allah berkah begitu. Amin. Ya Pak. Iya, amin. Saya ingin ke Pak Purnomo juga. Pak Pur, ini sudah berjalan 2 bulan tetapi sudah banyak bantuan yang datang begitu ya. Nah kemudian target kedepannya apa lagi nih Pak untuk kegiatan OGUS ini? Akan ke wilayah-wilayah mana lagi mungkin? Nah jadi gini Mbak, alhamdulillah karena Yayasan Berkas ini sudah berdiri sudah 3 tahun. Kami nanti akan adakan mobil jemput gratis dan mobilnya sudah ada kami siapkan. Tapi untuk kembali lagi untuk keamanan, kami merekrut relawan-relawan yang betul-betul kami ketahui keberadaannya. Contoh guru, baru nanti kita ajak. Tapi kalau intinya gini, tidak semua relawan bisa bergabung dalam Yayasan Berkas. Karena apa, kami menjaga keamanannya adik-adik. Jangan sampai kegiatan ini disalahgunakan orang lain. Itu baik. Poinnya ya, baik. Pak Purnomo dan Pak Jiono dan juga Ibu Bapak, para relawan ojek gratis, terima kasih sudah berbagi inspirasi untuk Newsline hari ini. Selamat bertugas kembali.